Apalagi Al-Qur'an kalau dibaca, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang-orang yang dulu di dunia mau membaca, memahami, mengajarkan, membela, menghafal Al-Qur'an di dunia, besok akan ditolong oleh Al-Qur'an. Begitu pula kalau kita ingin maju, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, umat ini, ingin mulia, ingin jaya, kembali kepada Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah akan memuliakan, meninggikan umat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an. Kalau umat ini mau baca Al-Qur'an, hafal, menghafal Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, membela Al-Qur'an, menyebarkan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, yakinlah umat ini akan mulia, akan jaya. Sebaliknya kalau kita sudah lupa Al-Qur'an, cuek, tidak mau mempelajari, apalagi mengamalkan, apalagi menolak isi Al-Qur'an, hati-hati, Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan umat kalau mereka sudah menghina, merendahkan, mengabaikan Al-Qur'an.